jenis lomba, terdiri dari satu bidang. Wakil Ketua 2 TPPKK Provinsi Jambi Neta Apriani Dianto menghadiri jambore kader PKK sekota Jambi yang dilaksanakan di lapangan utama kantor wali kota Jambi. Turut hadir dalam jambore tersebut asisten 3 kota Jambi, Ketua TPPKK Kota Jambi, Ketua TPPKK Kecamatan, Kelurahan, dan para kader TPPKK Kota Jambi dan pejabat lainnya. Dalam kegiatan ini, setiap kader TPPKK Kecamatan menampilkan berbagai pentas seni dan perlombaan. Neta Dianto mengatakan diharapkan dengan adanya jambore ini dapat menjadi arena kinerja dan berbagi pengalaman antar kader sekota Jambi. Neta Dianto mengatakan diharapkan dengan adanya jambore ini dapat menjadi arena kinerja dan berbagi pengalaman antar kader sekota Jambi. Namun diharapkan dapat menjadi arena unjuk kinerja dan berbagi dari Jambi, pengalaman antar Nurani kader Wulansari, dalam upaya Solo, pemberdayaan masyarakat. Selain itu,